Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah indahnya perjalanan menuju Allah, yang perlu selalu ibu-ibu ingat sebagai sesuatu yang bersifat aksiomatik, mau tidak mau kita ini semuanya sedang berjalan menuju Allah. Meskipun aslinya kita ini ibu sekalian adalah penduduk surga, aslinya kita ini adalah penduduk surga, tetapi karena terjadi pelanggaran ibu bapak kita ada dan Hawa, sehingga kemudian mereka diturunkan ke dunia dan lahirlah kita-kita ini. Karena itu Allah SWT memberikan petunjuknya kepada kita supaya kita kembali ke surga itu. Inilah syariat Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan dilengkapi oleh apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi. Allah yashtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yurib. Ibu sekalian, di dalam surat Asy-Syura ayat 13 ini Allah telah menyampaikan kepada kita berita tentang syariat yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi dan rasulnya, diwakili oleh 5 utusan Allah yang dikenal dengan ulul azmi. Ya, nabi dan rasul itu ada jumlahnya 124.000 kata nabi. Berapa? 124.000 yang pernah diutus oleh Allah kepada semua umat manusia. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Ada setelah 313 rasul yang kemudian disebutkan oleh Al-Quran 25 nabi dan rasul. Al-Quran menyebutkan berapa? 25 nabi dan rasul. Sementara dari seluruh nabi dan rasul dipilihlah oleh Allah 5 ulul azmi. Mengapa disebut ulul azmi? Karena adalah mereka ini apa, nabi dan rasul yang terbukti punya semangat, kemampuan, kemampuan yang luar biasa. Baik dalam diri mereka pada saat mereka membawa risalah dan ketika menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dari umatnya. Nah, seluruh para nabi dan rasul yang ulul azminya dimulai dengan Nabi Nuh, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, dan di antara itu ada
Ibrahim, Musa dan Isa. Itulah lima ulul azmi yang oleh Allah kepada mereka diperintahkan untuk menegakkan din. Dan itu berarti kita semua sebagai umatnya, maka wajib bagi kita untuk menegakkan din. Perhatikan, aslinya din itu bukan agama. Agama itu bahasa Yunani, ya, a dan gama, ya, yang itu biasanya isinya cuma etika. Agama itu isinya etika. Sementara din itu adalah pedoman hidup, way of life. Jadi kesempurnaan Islam karena din yang datang dari Allah mengatur seluruh kehidupan manusia. Dari mulai dia lahir sampai meninggal dan sampai diberitahukan apa yang akan terjadi nanti di akhirat itu. Karena itu, ibu-ibu sekalian, kewajiban pertama kita apa? Bukan makan, bukan minum, bukan menikah. Ya, kewajiban kita pertama apa, ibu? Iqamatud din, menegakkan din Allah ini. Jangan lupa itu. Dan ini yang kemudian dipahami oleh sebagian orang dan diabaikan oleh kebanyakan orang, bahwa seluruh para nabi dan rasul dan kita sebagai pengikut mereka, kewajiban kita pertama adalah iqamatud din, menegakkan din ini dari skop pribadi sampai skop negara dan peradaban. Seluruh din yang ada di dalam ajaran Islam semampu mungkin harus kita tegakkan. Ya, tidak ada dalam din, oh ini gampang, oh ini susah, oh ini berat, oh ini ringan. Tidak ada itu. Perintah Allah al-aqimuddin, tegakkan din itu. Tegakkan itu artinya apa? Ibu, kalau iqamatus shalah bukan hanya sebatas salat. Ya, ketika ibu menjalankan salat, itu belum iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu apabila dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuannya, baik mulai syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya sampai haramnya, itu dia pahami betul, baru namanya iqamatus shalah. Sekarang ini banyak orang sholat tapi belum iqamatus shalah. Sebagaimana banyak orang memahami din belum sepenuhnya bisa melaksanakan iqamatus din. Makanya Allah perintahkan pertama an aqimud dina, kalau mau ikuti para nabi dan rasul. Syekh Utsaimin Taibbi rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah Tadmuriyah memberikan perbandingan bahwa manusia ini hanya akan mengikuti dua pola. Pola yang pertama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, dan itulah jalan kebenaran. Dan pola yang kedua yang diikuti oleh para filosof, yang mereka menggunakan akalnya itu. Apabila seseorang mengikuti jalannya para nabi dan rasul, maka yang diikuti adalah wahyu. Dan karena itulah rahasia kenapa Imam Ahmad itu tidak mau mengambil pendapat orang. Imam Ahmad mengatakan, saya mau yang datang dari langit. Itu kelebihan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dipuji betul sama Imam Syafi'i rahimahullah. Itu ada muridku yang tidak mau mengambil kecuali yang dari langit. Makanya selamat, ya, ibu sekalian. Itu pola yang pertama, ngikuti nabi dan rasul pasti selamat. Makanya ibu-ibu kita semuanya diberikan oleh Allah pelajaran yang banyak sekali dari kehidupan para nabi dan rasul, dari semua urusan. Kalau mau ngikuti, kalau ibu mau jadi orang kaya raya, ikutilah pola hidupnya Nabi Sulaiman. Kalau ibu mau jadi orang yang susah menderita, ikutilah polanya Nabi Ayub. Subhanallah. Kalau ibu menghadapi raja penguasa yang zalim, yang jahat, yang diktator, ikutilah pola Nabi Musa alaihissalam. Kalau ibu-ibu ingin menghadapi orang tua yang arogan, ikutilah pola Nabi Ibrahim alaihissalam.
alaihissalam bagaimana menghadapi bapaknya. Kalau ibu menghadapi orang yang punya suami atau punya istri yang enggak benar, ikutilah pola Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam yang menghadapi istri enggak benar. Kalau ibu-ibu ingin menghadapi orang yang pola hidupnya diuji oleh anaknya, ikutilah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Begitu seterusnya. Semua pola manusia itu ada pola-pola para nabi-nabi itu. Kalau ibu ingin menjadi penguasa, ikutilah pola Nabi Daud. Begitu pula kalau ibu-ibu ingin jadi anaknya komandan-komandan perang, pejuang-pejuang hebat, ikutlah pola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulai pribadi sampai bangunan negara dibangun sedemikian rupa, luar biasa. Dan itu semua diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang apa kehidupan para nabi dan rasul. Makanya iqamatuddin sangat luas sekali cakupannya, ibu sekalian. Dengan pola-pola yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai contoh. Makanya kata Rasulullah dalam riwayat yang Tirmidzi, kalau kamu ingin jadi orang yang bersyukur dan sabar, kamu harus punya dua pola. Berapa? Pola hadis ini waktu Tirmidzi itu ya. Pola yang pertama, kamu perhatikan orang yang menjalankan agama di atasmu. Ya, pola yang pertama, perhatikan orang yang menjalankan agama di atasmu. Dan ambillah pelajaran dari orang-orang itu. Di atas kita siapa, Bu? Para nabi dan rasul pasti. Itu pasti itu. Ikutlah pola mereka. Ikutlah pola sahabat. Itu ikutlah pola para tabi'in, ulama-ulama saleh yang telah terbukti mereka menegakkan din secara konsekuen, bukan hanya sebatas ngomong. Makanya ibu sekalian, jangan dipuji yang masih hidup. Kata Ibnu Mas'ud, jangan pernah kamu memuji orang yang masih hidup karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena ilmunya. Karena orang yang masih hidup belum tentu selamat dari ujian, dari cobaan. Ya, ibu kalau lihat orang-orang yang kelihatan soleh di depan mata ibu, ketika ibu bergaul sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, ya, lama-lama ibu tahu, waduh, banyak banget celahnya, banyak banget lubangnya, banyak banget kelemahannya. Nanti ibu akan kecewa, pasti akan kecewa. Ya, kata Nabi, ikutilah pola orang di atasmu dalam menegakkan din, maka kamu akan jadi orang bersyukur. Alhamdulillah. Ya, saya masih dikasih selamat dalam agama, din Allah ini luar biasa. Pola yang kedua, kalau urusan dunia ikuti yang di bawah kamu, perhatikan di bawah kamu, kamu akan jadi orang sabar. Itu polanya Nabi memberikan konsep begitu. Ya, ikuti orang yang jalankan din di atasmu, dan kamu urusan dunia ikuti orang yang di bawahmu. Ternyata orang-orang yang di bawah kita itu masih banyak yang lebih sabar dari kita, lebih banyak yang masih qanaah dibanding kita, ya. Dan masih banyak mereka yang menderita di bawah kita. Subhanallah. Ibu sekalian, makanya ambillah pelajaran dari dua jenis manusia ini. Maka kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan sekaligus bersabar. Karena hidup ini hanya ada dua kemungkinan, senang atau susah. Senang ada polanya, susah pun ada polanya, aman. Oke, kembali kepada ayat tadi itu, ibu sekalian. Tegakkan din sebagai satu perintah Allah. Baru yang kedua, wala tatafarraqu fi, jangan bercerai-berai, jangan pecah, jangan bermusuhan, jangan bergaduh, jangan ribut. Ya, ibu sekalian, apa bedanya tafarruq dan ikhtilaf? Kalau ikhtilaf itu beda pendapat yang tidak menyebabkan permusuhan. Ya, kalau kita beda pendapat sama seorang ustaz lain, sama kawan lain, selama tidak menimbulkan permusuhan, itu masih kategori ikhtilaf.
ya masih ada pembenarannya, masih dibenarkan. Tetapi kalau kemudian perbedaan itu sudah sampai pada permusuhan, maka itu namanya tafarruq. Apa? Tafarruq. Dan perbedaan itu ada dua, Ibu. Perbedaan yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, ini perbedaan yang bersifat antagonis, enggak mungkin disatukan. Perbedaan kita dengan Syiah itu perbedaan antagonis masalah akidah. Perbedaan kita dengan Ahmadiyah itu perbedaan antagonis karena masalah akidah. Perbedaan kita dengan LDI itu antagonis karena menyangkut akidah. Ya, begitu pula aliran-aliran sesat yang lainnya itu perbedaan menyangkut masalah apa? Akidah. Ikhtilaf tadad. Bahasa para ulama namanya apa? Ikhtilaf tadad. Ya, perbedaan yang antagonis yang enggak mungkin disatukan. Adapun yang kedua, ikhtilaf tanawwu'. Yang kedua adalah ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf yang bisa dipahami dari satu dalil dengan dua pengertian. Ya, bisa saja kita terjadi perbedaan antara orang yang kunut subuh dan tidak berkunut. Ya, bisa saja terjadi perbedaan orang yang setelah sholat, setelah rukuk dia i'tidal, ada yang tangannya diletakkan di dada, ada yang tidak. Nah, ini ikhtilaf apa ini? Tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf fikhi. Itu ikhtilaf kaitan dengan fikih yang tidak boleh ada permusuhan ketika terjadi perbedaan seperti itu. Barakallahu fikum. Saya tidak berpanjang kata dalam masalah ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa betapa para nabi dan rasul, kalau kita ikuti selamat kita. Dan ciri orang yang mengikuti nabi dan rasul, kata Allah apa? Dia menegakkan din dan tidak berpecah belah. Makanya kalau ibu menemukan ada seorang atau sekelompok orang yang ketika menegakkan din itu kacau balau, ya, orang itu pasti tidak ikuti jalannya nabi dan rasul. Atau orang atau sekelompok itu berpecah belah, satu sama lain berpecah belah, ya, maka pasti kelompok atau orang itu tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Itu intinya dulu. Makanya ibu sekalian, inilah yang harus kita pelajari supaya kita tidak terbawa kepada arus yang salah. Karena kata nabi di dalam riwayat Muslim, nah ini sesuatu yang bersifat aksiomatik, kullu nasi ghadin fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubituha. Setiap orang sedang berjalan menuju kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kita semuanya sedang berjalan menuju Allah. Ibu setiap hari umurnya berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Jelas berkurang, ya. Tapi kenapa ada orang umurnya berkurang terus dia senang, happy birthday to you. Dia senang bertepuk tangan. Nah, padahal umurnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau seandainya ibu menemukan ada orang duitnya berkurang, mungkin karena hilang, mungkin karena dicuri, mungkin karena terjadi sesuatu, hilang duitnya. Mungkin hilang 1 juta, mungkin 100 juta, mungkin 1 miliar. Terus orang itu tepuk tangan senang. Oh, duitku hilang. Kira-kira ibu nilai orang itu apa? Hah? Saya kira udah sakit jiwa itu. Majnun. Kalau stres itu masih tanda awal, Bu. Ya, kalau stres masih tanda awal. Kalau ini orang duitnya hilang terus senang, ketawa-ketawa, happy birthday lagi kan, itu sudah dikategorikan majnun. Padahal uang bisa dicari, bukan, Bu? Tapi umur ibu tidak bisa dicari. Umur ibu tidak bisa akan diulangi lagi. Berapa banyak orang akan bisa beli dengan duitnya kalau umur itu bisa dibeli? Gak ada yang bisa, ibu. Umurnya berkurang, tapi dia bisa senang
Kenapa itu? Karena dia tidak tahu hakikat umur. Makanya ibu sekalian, saya berharap ibu-ibu yang pengajian jangan ikut-ikutan jadi majnun. Terus mengikuti peringatan apa itu? Ulang tahun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika kita sedang menuju Allah, itu pasti aksiomatik, tak akan berjalan mundur, kita berjalan ke depan. Hanya ada dua kondisi kata Rasulullah, orang yang sadar ke arah itu sehingga dia bebaskan dirinya supaya apa, masuk surga, supaya diridai Allah, supaya benar jalan hidupnya. Untuk itu kesadaran inilah yang mengantarkan dia untuk senantiasa taat kepada Allah. Dia jual dirinya, dia jual hartanya, dia jual seluruh kekayaannya dan seluruh potensinya untuk mencari ridha Allah. Inilah jenis orang yang hidupnya untuk perjuangan, hidupnya untuk Allah. Dia gak ada masalah, mau miskin, mau kaya, mau sehat, mau sakit, mau di penjara atau di luar penjara, tidak ada urusan. Yang penting saya berjalan menuju Allah untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai ridha Allah. Hidupnya untuk perjuangan. Atau jenis yang kedua kata Rasulullah, fabayyana saufa mu'tiquha aw mubiquha. Atau jenis orang yang kedua, dia sedang menghancurkan dirinya, dia sedang merusak dirinya, dia sedang menuju ke neraka. Jenis yang kedua ini apa ini? Dia berjuang untuk hidup. Berjuang untuk apa, Bu? Untuk hidup. Bagaimana mikirin makan? Bagaimana mikirin minum? Bagaimana mikirin punya istri, punya anak, punya apa? Turunan, punya rumah, punya aset. Otaknya, hidupnya hanya untuk memikirkan sesuatu yang hina, yang rendah. Tidak mikirkan untuk akhirat. Dia mikirkan untuk surganya. Tidak mikirkan untuk ridha Allah. Dia hanya untuk menyenangkan dirinya. Dia berjuang untuk hidup. Saya mau tanya sama ibu sekalian, apa bedanya orang yang kedua ini dengan kambing, dengan kucing, dengan ayam, dengan bebek itu? Ibu lihat kehidupan binatang-binatang itu, mereka berjuang untuk apa? Untuk hidup. Tetapi lihat kehidupan binatang, tidak ada binatang yang nyimpen harta sampai 7 turunan, gak ada. Yang nyimpen harta untuk setahun gak ada, nyimpen harta untuk sebulan gak ada. Paling ada unta yang Allah berikan di dalam diri unta itu air minum yang bisa bertahan untuk berhari-hari. Yang lain gak punya itu. Apalagi namanya ayam, namanya burung, dia matuk-matuk, setelah itu gak bisa nyimpen dia. Kalaupun nyimpen, dia ikat di mulutnya, dia kasih orang lain. Ibu sekalian, ada seorang ahli ibadah menyaksikan seekor burung jatuh. Ketika dipegang sama ahli ibadah ini, rupanya satu sayapnya terluka. Mungkin ada yang nembak, mungkin ada yang apa nih? Apa? Iya, apa namanya? Orang kita biasanya apa tuh? Hah? Kita apel ya. Yang jelas jatuh itu burung, satu sayapnya apa? Patah. Kata ahli ibadah, kasihan amat ini burung. Terus nanti ngasih makan siapa? Ya? Di mana dia bisa bertahan hidup? Akhirnya si ahli ibadah ini mencoba untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini. Coba saya saksikan gimana hidupnya burung ini. Dia taruh di satu tempat, kemudian dia saksikan dari jauh. Burung yang sudah terkapar tidak punya daya dan upaya ini ngap-ngapan gitu. Ya Bu ya? Subhanallah, tiba-tiba ada burung datang, Bu, bawa makanan, ngasih ke mulutnya burung yang terkapar ini. Ya Bu, terus pergi lagi burung itu, ngambil makanan, ngasih lagi ke mulutnya orang ini, apa? Si burung ini. Kata ibadah, subhanallah, memang Allah maha pemberi rezeki,
Meskipun burung ini terkapar tidak berdaya, tapi masih ada yang ngasih apa? Yang ngasih makan. Ya, tadi Ibu Ayu heran dengan adanya seorang perempuan yang sudah kena lupus 25 tahun diurusin terus sama suaminya. Tidak ada capek-capeknya tuh suaminya, bahkan tidak kawin lagi meskipun istrinya sudah lumpuh seperti itu. Terkagum-kagum dia. Tapi dia kurang kagum sama Allah yang menggerakkan hatinya bapak ini sampai begitu setia sama istrinya seperti itu. Ya, siapa yang menggerakkan itu? Allah. Siapa yang menggerakkan burung itu sehingga dia datang dengan makanannya digigit untuk ngasih makan burung yang terkapar itu? Ibu sekalian, Ali Badai ini kemudian menyaksikan kejadian itu. Kata dia, saya mau jadi burung aja deh, kayak seperti ini. Mau ibadah aja sama Allah, pasti Allah akan ngirim makanan buat saya. Wong saya ibadah. Artinya si Ali Badai ini mau berpretensi seperti apa? Seperti burung yang terkapar ini. Tapi sebelum itu dia datang ke seorang ulama. Wahai alim, saya tadi menyaksikan burung terkapar. Saya menyaksikan ada burung lain yang ngasih makan. Saya berminat untuk berbuat seperti burung yang terkapar ini. Saya mau ibadah sepenuhnya untuk Allah. Dan saya yakin pasti Allah akan mengirim orang yang ngasih makan sama saya. Kata ulama ini, memang ulama sama ibadah beda bu ya. Kalau ibadah, alibadah itu pikirannya cetek. Cetek itu apa? Pendek. Tapi kalau ulama pikirannya jauh. Kata ulama ini, mengapa kamu tidak menjadi burung yang ngasih makan? Bukan jadi burung yang terkapar. Ya, mengapa kamu tidak menjadi burung yang ngasih makan burung yang terkapar itu? Betapa nilainya kamu? Lebih besar nilainya daripada burung yang terkapar. Kenapa? Kamu berusaha, kamu kasih makan dua keuntungan. Sementara kalau kamu hanya terima saja, yang untung siapa? Yang kasih makan. Kenapa kamu tidak berpihak seperti yang kasih makan itu? Jadilah burung yang kasih makan itu. Subhanallah. Sadarlah ahli ibadah ini. Jadi memang ibu sekalian, kalau kita ini di dalam hidup berjalan menuju Allah, maka akan banyak pelajaran yang kita ambil. Ibu catat tuh ya, pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ditanya sama Hawariyun. Hawariyun itu pengikut setia Nabi Isa. Ya, kalau pengikut setia Nabi Muhammad siapa? Para sahabat itu. Sementara pengikut Nabi Isa disebut dengan apa? Al-Hawariyun. Ibu sekalian, Al-Hawariyun ini bertanya kepada Nabi Isa. Ya, saya sempat masuk ke Palestina melihat jejak-jejak daripada kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Hawariyun bertanya begini, wahai Nabi Isa, adakah orang di dunia ini sebaik kamu? Adakah orang di dunia ini sebaik kamu? Beda pertanyaannya pengikut Nabi Musa. Kalau pengikut Nabi Musa, pertanyaannya Nabi Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa terjerumus, salah menjawab. Dia katakan tidak ada. Karena dia Nabi dan Rasul, di waktu itu tidak ada Nabi dan Rasul. Omongan Nabi Musa benar. Tapi dia ditegur sama Allah jawabannya itu. Apa kata Allah? Ada wahai Musa, kamu harus berangkat menuju ke Laut Merah. Nanti kamu ketemu sama orang di sana, kamu belajar sama dia. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita setiap malam Jumat, nanti malam dan hari Jumat besok, agar membaca surat apa? Al-Kahfi. Kenapa? Di antaranya supaya kita ambil pelajaran dari peristiwa Nabi Musa belajar sama Khidir. Yang bukan lebih mulia dari Musa alaihissalam. Karena apa? Khidir jelas bukan Rasul. Dia Nabi atau bukan diperselisihkan. Tapi jelas dia bukan Rasul. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa apa? Belajar sama Khidir. Ibu sekalian, tapi pertanyaan apa pengikut-pengikut Isa alaihissalam, Hawariyun, pertanyaannya beda. Adakah orang lain yang sebaik engkau wahai Isa? Dan ibu sekalian perhatikan jawaban Nabi Isa. Meskipun di waktu itu tidak ada manusia lebih mulia dari Nabi Isa, karena tidak ada Nabi dan Rasul. Pada saat itu Nabi Isa tidak ada Nabi dan Rasul. Meskipun begitu, Nabi Isa tidak pernah menyombongkan dirinya. Nabi Isa tidak pernah bangga dengan dirinya. Saya Nabi, saya Rasul.
pengikut para nabi dan rasul. Lihat jawaban Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, itu catat ini betul-betul. Ada. Kalau orang itu memiliki tiga hal, akan kamu temukan orang itu baik. Kalau kamu temukan di dalam diri orang itu tiga hal. Itu keterangan Nabi Isa dengan kriteria. Tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi dengan kriteria. Itulah cara yang paling bijak. Ya, Bia? Makanya paling bijak, jangan nyebut orang. Kalau orang masih hidup, ya sebutkan aja kriteria. Ikhwat barakallahu'alaikum, kriteria pertama, kata Nabi Isa, mangkana mantikuhu dikra. Orang yang kamu temukan dia, ucapannya selalu mengandung zikir. Ucapannya selalu mengandung zikir kepada Allah. Kalau dia ngomong, ingatkan kamu sama Allah. Kalau dia menyebutkan, menyebutkan sesuatu yang terkait dengan Allah. Ya, maka namantikuhu zikra. Ucapannya penuh dengan zikir. Bukan dengan nyanyian, Bu ya. Ibu, kebanyakan orang pinternya apa, Bu? Nyanyi. Bukan itu. Itu bukan kategori orang baik, Ibu, yang untuk menyanyi itu. Nabi Isa menyebutkan mangkana mantikuhu dzikra. Ya, lisannya penuh dengan zikir. Zikir ini, Bu, penjelasan para ulama bisa dengan baca Quran, bisa dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa rabbana. Bisa juga mengkaji ilmu seperti ini. Ya, ketika seorang menyampaikan ceramahnya karena Allah mengingatkan manusia kepada Allah, maka dia masuk kategori zikir. Yang kedua, wasamtuhu fikra. Dan diamnya berpikir dia. Diamnya itu mikir, bukan bengong. Apalagi di pengajian tidur, ngantukan. Ya, Bu. Apalagi diamnya itu membayangkan hal-hal yang negatif. Ya, Bu. Diamnya itu kemudian bengong yang tidak terarah, kemasukan setan nanti itu. Kata Nabi Musa, nanti kata Nabi Isa AS, mangkana somtuhu fikro. Diamnya dia itu mikir dia. Ya, makanya Luqman al-Hakim itu beliau senang menyendiri. Ketika dia bilang, wahai Luqman, mengapa kamu sendiri? Mendingan kamu kumpul sama banyak orang. Kata Luqman, sebenarnya berdiam sendiri lebih banyak kesempatan untuk berpikir. Iya, Bu ya. Mangkana somtuhu fikra. Diamnya dia berpikir. Yang ketiga, wa mangkana nazaruhu ibra. Pandangannya penuh mengambil pelajaran. Ketika memandang sesuatu, dia ambil pelajaran. Subhanallah. Ibu sekalian, inilah yang akan kita akan jalani dalam perjalanan menuju Bangka Belitung. Insyaallah hari Kamis depan rombongan Al-Uja akan berangkat, nanti saya dampingi perjalanan menuju Belitung, Bangka Belitung insyaallah. Dan kita akan terapkan tiga hal ini. Ya. Supaya merasakan indahnya perjalanan menuju Allah. Bagaimana pembicaraan kita senantiasa mengandung pikir? Bagaimana dirinya kita mengandung pikir? Dan bagaimana kemudian pandangan kita mengandung pelajaran-pelajaran penting. Jangan cuma ada, aduh, pantainya bagus amat ya, bersih amat ya, biru amat ya, cuma itu. Enggak, ada pelajaran di balik itu. Subhanallah. Ibu sekalian, jelas ini, Ibu. Makanya indah, bahagia, senang. Ibu sekalian, ada dua jenisnya. Bu ya, ada berapa, Bu? Ada dua jenisnya. Ibu catat, Bu ya. Ibu ketika senang, Ibu ketika melihat keindahan, Ibu ya, pancarannya itu ada kedua hal. Pertama, karena faktor kekuatan jiwa. Ibu ya, karena faktor kekuatan jiwa yang melahirkan pikiran-pikiran. Maksudnya internal, di dalam diri.
ya, kita bisa merasakan indahnya sesuatu, kita bisa merasakan bahagianya yang kemudian terrefleksi dalam diri kita ketika jiwa ini hidup, ketika pikiran itu apa ini hidup. Ini faktor apa bu? Internal. Yang kedua, karena apa faktor kekuatan apa tadi? Jiwa dan pikiran. Yang kedua, karena kekuatan syahwat. Yaitu apa? Fisik. Karena kekuatan apa? Fisik. Ibu lihat, ketika ada orang yang suka melukis, ya, ada orang suka melukis, kemudian dia menjiwai lukisan itu. Ada yang cuma lihat doang, waduh bagus amat, hanya mengandalkan pandangan mata. Dengan pandangan itu tidak tertembus kepada jiwanya, dia tidak bisa menghayati. Ada orang yang melihat itu dengan pandangan jiwa, beda. Ya, begitu pula ibu lihat keindahan ketika ibu lihat macam-macam jenis makanan. Ya, makanan ala Eropa, makanan ala Arab, ala India, ala Indonesia, ala Cina, segala macam. Yang tertarik pertama dalam diri ibu apa? Kepingin nyoba. Yang nyoba jiwa ibu apa fisik ibu? Fisik. Mau nyoba apa lewat mulut kita itu? Kita coba. Waduh, enak banget, manis banget, nikmat banget. Nah, ini adalah karena faktor apa? Syahwat. Termasuk perkawinan itu. Ketika seseorang menikah dengan lawan jenisnya, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, yang kalau dia pandangannya hanya tubuhnya saja, hanya zahirnya saja, maka itu pasti dipengaruhi oleh syahwat. Tetapi kalau dia melihat pandangannya jauh, bahwa ini akan bernilai ibadah, bahwa ini akan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah, bahwa ini akan bernilai-nilai yang luar biasa di luar daripada syahwat, maka dia memandang keindahan rumah tangganya dengan pandangan yang dalam. Nanti kita lihat bagaimana cara memandang yang dalam dan bagaimana cara memandang yang apa? Yang tadi itu syahwat. Saya kira kalau ibu-ibu tentang syahwat paham semuanya. Enggak ada yang enggak paham karena sudah ngalami setiap hari makan, setiap hari minum, setiap hari mungkin sama suaminya, atau setiap hari tidur rasakan nikmatnya tidur ngantuk itu, begitu seterusnya kita ngalami. Tetapi tidak semua akan bisa mengalami nikmatnya apa ibu yang dalam ini. Kenapa ibu? Ibu lihat di dalam surat Sad ayat 71. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surat Sad ayat 71 Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah berbicara dengan para malaikat. Ya, kalau Allah berbicara itu kita pastikan Allah bukan bungkam, tetapi apa? Punya sifat apa? Bicara seperti itu, sesuai dengan kebesarannya. Ketika Allah berbicara kepada para malaikat itu sambil mengatakan, aku telah ciptakan manusia yang berasal dari tanah. Perhatikan ibu, ketika Allah menyebutkan fisik kita, kita dikaitkan dengan apa bu? Dengan tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurnakan ciptaan makhlukku ini, aku tiupkan ke dalam dirinya ruhku, kata Allah. Maka kemudian para malaikat pun bersujud kepada manusia itu. Saya mau tanya sama ibu, bedanya apa? Bedanya apa ibu? Ibu perhatikan ayat itu, bedanya apa ibu? Ketika menyebutkan tubuh kita, Allah nisbatkan kita kepada tanah. Makanya manusia tidak akan jauh dari tanah. Ya, makanya suka kacang, kacang tanah. Ibu, di dalam apa tubuhnya kita seringkali ada apa ibu? Debu-debu dari tanah ya.
Makanya ada daki ya. Dan kalau mati kemana ibu? Kembali ke tanah. Makanya kenapa itu pesawat MH370 Malaysia sampai sekarang belum ditemukan. Mereka mati-matian mencari, dan sudah 3 triliun rupiah yang mereka keluarkan untuk biaya itu. Padahal yang dicari apa ibu? Yang penting ketemu jasadnya supaya bisa dikuburkan, tahu kuburannya. Tapi mereka tidak menemukan.